Maka kita masih membicarakan berkenaan dengan solat-solat sunat, dan minggu lepas kita telah memasuk ini kepada fasal yang mana penulis membicarakan tentang solat-solat sunat yang tidak disunatkan jamaah. Maka beliau memulakan membicarakan solat sunat yang disunatkan jamaah. Kita telah membicarakan tentang solat kedua hari raya. Begitu juga kita membicarakan ini tentang solat ini istisqa. Begitu juga dengan solat al-kusuf dan khusuf. Manakala ada jenis ini solat yang ini yang tidak disunatkan kita melakukan dengan jamaah. Maka pada minggu yang lepas kita membicarakan yang ini tentang solat ini tarawih. Selepas kita membicarakan ini solat tarawih, kita membicarakan yang ini tentang tentang yang ini solat ini qabliyah dengan solat ba'diyah. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan daripada situ. Jadi yang ini kita telah sampai yang ini kepada kita dah habis ini solat sunat tarawih ya, minggu lepas. Sekarang insyaAllah ini kita akan masuk ini kepada muka surat. Kita masih berada pada muka surat 254 ya, dinamakan tarawih. Okay, kita baca ini lagi sekali insyaAllah. Sama-sama. Jadi kita di muka surat 254 ya. Ini pun online ni semua, ini trial and error hari ni. Tengok macam mana insyaAllah. Dinamakan tarawih sebab bagi yang mengerjakannya merasa ringan, iaitu istirahat. Lantaran panjang mereka berdiri tiap kali sesudah salam pada setiap dua rakaat. Di sini penulis dia menerangkan kenapa solat tarawih dinamakan tarawih. Sebab ini perkataan ini tarawih daripada perkataan tarwih, yang ini maksudnya rehat. Maka nama solat ini solat istirahat. Apa sebabnya? Sebab zaman dahulu setelah mereka melakukan solat dua rakaat, mereka akan rehat. Setelah mereka melakukan dua rakaat, setelah mereka melakukan empat rakaat, mereka akan beristirahat. Maka solat itu dikenali sebagai solat istirahat, yang ini solat tarwih. Jadi ini adalah daripada sebab ini kenapa ia dinamakan sedemikian. Ayuhlah teruskan. Rahasia 20 rakaat adalah sebab sebagaimana kita ketahui solat rawatib muakkad di luar Ramadan ada 10 rakaat. Maka di bulan Ramadan bilangan itu dikalikan sebab Ramadan adalah waktu kesungguhan hati dan juga waktu bersiap siaga peningsingan dengan baju tutup tilawah tutup tali wanda. Jadi di sini penulis ini mengatakan rahsia kenapa solat tarawih 20 rakaat. Apa yang ini daripada hikmahnya dan daripada rahsianya. Kita membicarakan minggu lepas berkenaan dengan amalan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ini adalah daripada isyihat Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana beliau melakukan solat tarawih 20 rakaat dan para sahabat mengikutinya. Tetapi di sini penulis ini mengatakan apakah rahsia di sebalik 20 rakaat? Apakah hikmah ini di sebalik ini? Maka ulama kita mengatakan biasanya di luar Ramadan kita melakukan solat sunat muakkad ada 10 rakaat. Yang ini 10 rakaat ini muakkadah, dia ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Maka kedua kita 2 kali kandakan. 10 rakaat kita kali 2 kita mendapatkan 20 rakaat. Disebabkan bulan Ramadan disunatkan ini kita menggandakan ini amalan. Maka itu sebab mereka mengatakan daripada hikmah kenapa kita melakukan 20 rakaat adalah sedemikian. Yakni kita menggandakan sunat muakkadah yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Ini adalah daripada hikmah ini kenapa kita melakukan 20 rakaat. Kalau ada orang menanyakan soalan mana lebih afdal melakukan solat 20 rakaat ataupun 8 rakaat, maka empat-empat madhab ini mengatakan 20 rakaat.
Imam Malik ini mengatakan 36 rakaat. Ini sudah kita telah membicarakan ini pada minggu yang lepas. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi dan juga Hanbali, mereka mengatakan paling afdal dilakukan 20 rakaat. Berbeza dengan Imam Malik, dia mengatakan 36 rakaat sebab pada zaman dahulu di Makkah mereka melakukan tawaf selepas 4 rakaat. Maka beliau berada di Madinah, maka beliau menggantikan tawaf ini dengan 4 rakaat. Jadi itu sebab dia ditambahkan 16 ini rakaat. Sebab ini kita ada 4 kali ini tawaf ini di antaranya. Jadi keempat-empat mazhab ini sekurang-kurang ini mereka mengatakan lebih afdal dilakukan ini 20 rakaat. Dan Nabi SAW tidak diriwayatkan melakukan 20 rakaat. Ada hikmah di sebaliknya, sebab Nabi SAW takut kalau sekiranya solat tarawih itu diwajibkan ataupun kita menyangkakan solat tarawih itu diwajibkan ini ke atas kita. Akan tetapi sahabat-sahabat Nabi SAW memahaminya dan membicarakan ini tentang hikmah ini di sebalik peninggalan Nabi SAW ini melakukan solat jamaah di masjid dan melakukan di rumahnya. Dan mereka mengatakan yang paling afdal dilakukan 20 rakaat. Ayo. Teruskan. Mengulang bacaan surah Ikhlas 3 kali pada rakaat-rakaat kedua solat tarawih adalah. Yani, ini berkenaan dengan terjemahan di sini. Kita lihat ini penulis bila dia membicarakan hikmah kenapa solat tarawih 20 rakaat, maka dia mengatakan disebabkan kelebihan bulan Ramadan. Fadu'ifat fihi li'annahu waqtu jiddin wa tashmir. Sebab ini bulan Ramadan ini digalakkan kita menambahkan, yakni menambahkan ibadah. Kita menambahkan ibadah. Ini yang dia mengatakan. Jadi dia mengatakan di sini sebab Ramadan adalah waktu kesungguhan hati dan juga ini waktu bersiap yakni sedia. Ini maksudnya di sini adalah bulan Ramadan adalah yakni bulan yang mana digalakkan kita menambahkan usaha. Ini lebih baik yakni biljid ini maksudnya di sini adalah dengan kita meletakkan usaha. Bijid wa tashmir. Tashmir ini macam kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil pull up our socks. Yakni maksudnya kita buat yang lebih. Yang lebih daripada biasa yang kita melakukan. Jadi itu saja dia mengatakan sebab bulan Ramadan digalakkan yakni kita menambahkan amalan. Maka digandakan ini sunat, salat sunat ini rawatib ini 10 rakaat menjadi 20 rakaat. Itu sebab salat tarawih ini rahsianya ataupun hikmahnya digalakkan kita melakukan 20 rakaat. Jadi saya harap boleh faham insyaAllah ya. Baik, teruskan. Mengulang bacaan surah Ikhlas 3 kali pada rakaat-rakaat kedua salat tarawih adalah bid'ah, tidak hasanah. Sebab hal itu menyelisihi sunnah Nabi menurut fatwa guru kita. Sekarang penulis akan membicarakan tentang beberapa amalan yang beliau mengatakan amalan tersebut adalah bid'ah. Yakni bid'ah ini yang tercela, yakni bukan bid'ah ini hasanah. Seperti mana kita banyak kali membicarakan berkenaan dengan bid'ah, Al-Imam An-Nawawi sebagai misal dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bid'ah terbagi kepada 5 bahagian. Ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Ini terkenal ini dengan beliau apabila membicarakan tentang bid'ah, beliau mengatakan kita ada bid'ah yang wajib dan kita ada bid'ah yang sunnah dan kita ada bid'ah yang haram dan makruh dan mubah. Jadi dia bagikan bid'ah ini kepada 5 bahagian. Selepas itu dia mendatangkan misal ini daripada sebab misal ini bid'ah yang wajib adalah mengumpulkan Al-Quranul Karim. Yani setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memerintahkan Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab untuk mengumpulkan Al-Quran. Sebab pada zaman itu bila mereka berperang dengan Musailamah al-Kadzab, ramai daripada sahabat yang mati syahid. Ramai daripada sahabat yang hafal Al-Quran yang mati syahid. Maka Abu Bakar radhiyallahu an risau kalau sekiranya Al-Quran itu terlepas ini daripada dada-dada manusia, maka dia memerintahkan Ubay bin Ka'ab ini untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Maka Ubay bin Ka'ab ini mengatakan, bagaimana engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ini zaman dahulu pun pada awalnya sahabat ada kemusykilan. Jadi mereka menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, bagaimana engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu an yani menerangkan ini akan kepentingannya, ditakutkan Al-Quran itu terlepas daripada dada manusia, maka menjadi maslahat untuk menjaga ini Al-Quran itu lebih
lebih tinggi. Walaupun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan seperti ini tidak dilakukan. Ini daripada misal yang ulama kita mengatakan bid'ah yang wajib. Daripada bid'ah yang wajib juga mengasaskan madrasah-madrasah. Ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada madrasah. Madrasah-madrasah ini diasaskan selepas, yakni pada waktu tabi'in dan mereka yang datang selepas ni. Ini juga daripada bid'ah yang wajib. Ada kita ada bid'ah yang sunnah, yakni bid'ah yang digalakkan. Bid'ah yang digalakkan ini seperti sebagai misal ini melakukan solat qiyamul lail dengan berjemaah. Walaupun ini melakukan solat qiyamul lail dengan berjemaah, ini bid'ah. Dia tidak wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana apa yang kita lihat hari ini di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, yakni mana-mana yakni di dunia ini orang melakukan solat qiyamul lail. Betul ke tidak? Solat ini tahajud jamaah. Ini adalah bid'ah, akan tetapi ini adalah bid'ah yang digalakkan. Ini amalan yakni yang digalakkan. Selepas itu yakni kita ada bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram adalah bid'ah yang bercanggah dengan ajaran Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya satu perkara itu bercanggah dengan ajaran yang di Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti melakukan perkara yang boleh mendatangkan penzinaan misalan, ataupun yang ini melakukan perkara-perkara yang ini yang boleh mendatangkan mudarat ini kepada orang lain ini sebagai misal, maka ini adalah bid'ah yang ini yang diharamkan kalau sekiranya benda tersebut tidak wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu ini kita ada bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh adalah bid'ah yang ini yang membawa yang ini hukum yang ini makruh, yang tidak yang ini disukai yang ini oleh agama. Jadi kita lihat di sini penulis ini dia mengatakan kalau sekiranya seorang imam dia membaca suratul ikhlas ini 3 kali berulang. Jadi pada rakaat yang kedua dia membaca ini suratul ikhlas ini 3 kali dan dia ulang, ya, ulang ini suratul ikhlas ini sebanyak 3 kali. Maka dia mengatakan ini adalah perkara yang bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih afdal ini ditinggalkan. Yang lebih afdal ini ditinggalkan. Jadi ini adalah daripada jenis yang bid'ah yang ini bukan yang bid'ah yang hasanah. Tetapi ini adalah daripada yang bid'ah yang ini yang digalakkan untuk kita meninggalkannya. Boleh insya-Allah. Jadi sebab ini perkara ini pertama sekali tidak diriwayat, dan perkara tersebut yang ini tidak digalakkan yang di dalam ini agama. Sebab hal itu dia mengatakan mesti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ini fatwa gurunya. Yani guru ini bagi penulis ini mengatakan lebih afdal yang ini ditinggalkan, yakni sebab yakni dia bercanggah dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melakukan ini sedemikian. Ayo. Sunnah solat tahajud atas dasar ijma. Tahajud ialah solat sunnah di malam hari sesudah tidur terlebih dahulu. Selepas itu ini penulis membicarakan ini tentang solat ini sunnah tahajud. Sebelum itu ada perkara saya nak menerangkan, mungkin ada yang menanyakan berkenaan dengan masalah ini bid'ah ini. Kita dalam Islam ini misalan kalau ada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tiap-tiap hari melakukannya. Tiap-tiap hari ini melakukannya. Maka lebih afdal kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yakni kita melakukan benda yang ini yang lain. Ada perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan. Ada perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berterusan. Ada perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran. Ada perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran. Seperti apa? Seperti mengingati Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Maka ini tidak berkait dengan apa-apa. Yakni maksudnya seorang muslim digalakkan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap masa dan keadaan. Berapa banyak Al-Quran yang dibaca ataupun berapa banyak zikir yang dia melakukan tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya kita ada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi yang diulangi pada tiap-tiap hari, maka di sini ulama kita mengatakan mendatangkan ini sesuatu yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah daripada perkara yang digalakkan kita meninggalkannya. Apa sebabnya? Sebab ini kita bercanggah dengan sesuatu yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham insyaAllah. Jadi amalan Nabi SAW ni ada perkara yang ni yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW, ada perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi mendatangkan sesuatu yang bercanggah dengan perkara yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka ini yang kita maksudkan, yang ini berselisih dengan amalan Nabi SAW.
Baik, selepas itu dia mengatakan ini solat sunat tahajud, dan solat sunat tahajud dia adalah solat sunat yang dilakukan selepas tidur pada waktu malam. Yani apabila seseorang itu yakni dia tidur, dan dia tidur yakni dengan syarat yakni dia tidur, selepas itu ini dia bangun ini, dan ini kita membicarakan pada waktu malam. Bukan yang tidur ini pada waktu siang. Maka dia mengatakan solat tahajud disunatkan berdasarkan dengan ijma'. Maksudnya kita tidak ada khilaf ini ulama berkenaan dengan kesunahan melakukan solat tahajud. Semua ini ulama Islam ini mengatakan solat sunat tahajud disunatkan dalam Islam. Sebab kita ada banyak ayat-ayat ini Al-Quranul Karim. Seperti mana kita ada ayat dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratilil qur'ana tartila. Yani wahai ini orang yang berselimut, bangun dan mendirikan salat, dan sebahagian ini daripada malam hendaklah kamu melakukan ini salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fatahajjat nafilatan, maka lakukanlah salat tahajud. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan salat tahajud. Insya-Allah saya akan bacakan daripada hasyiah kitab I'anatut Talibin oleh al-Imam Ad-Dibyati. Ini syarah ini bagi kitab ini Fathul Mu'in. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Sebaik-baik salat selepas salat lima waktu adalah salat malam. Insya-Allah kita semua yang ini meletakkan keazaman malam ini kita bangun insya-Allah ya. Malam ini yang insya-Allah ini kita meletakkan keazaman. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi semangat ini bagi kita untuk kita bangun malam ini walaupun kita melakukan solat dua rakaat ini insya-Allah. Semua yang ini kita meletakkan niat. Maka Nabi mengatakan afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Selepas itu Nabi mengatakan alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu melakukan salat malam, Nabi mengatakan. Fa innahu da'bus salihin. Sebab itu adalah jalan yang para salihin sebelum kamu. Wa qurbatun lakum. Dan dia adalah ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lisayiat. Dan dia merupakan amalan yang menghapuskan yakni dosa. Daripada amalan yang menghapuskan dosa kita adalah melakukan salat malam. Wa manhatun 'anil ismi, dan dia menjadi sebab ini kita menjauhkan maksiat. Jadi salat malam ini menjadi sebab kita mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri daripada maksiat. Wa matradatun lidai 'anil jasad. Dan juga Nabi mengatakan salat malam ini adalah daripada sebab kita mendapatkan kesihatan, yakni terpelihara daripada penyakit-penyakit badan. Dan juga Nabi mengatakan ayyuhan nas afshus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bis salam. Yani Nabi mengatakan wahai manusia sebarkanlah salam, berikanlah makanan dan rapatkanlah silatul rahim, dan lakukanlah salat pada waktu malam ketika manusia tidur. Kamu akan masuk syurga dengan selamat. Ini adalah hadis yang masyhur. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid fayunadi munadin. Manusia apabila dibangkitkan pada hari kiamat, Nabi mengatakan ainal ladina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Malaikat menanyakan siapakah mereka-mereka yang meninggalkan tempat tidur mereka untuk melakukan salat malam. Fayaqumun. Maka mereka pun bangun. Dan mereka dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan bilangan mereka sedikit. Selepas itu ini beliau ini menukilkan satu kisah ini yang saya nak kongsikan. Ini tentang Al-Imam Junaid ya. Tadi kita membicarakan tentang Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Baghdadi ulama yang besar ya. Dan dia anak murid kepada Sahih Saqati yang seperti mana kita mengatakan. Maka Al-Imam Al-Junaid ini beliau terkenal ini dengan dakwahnya, terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan segala-galanya. Imam ini yang besar, terkenal dengan ibadatnya, terkenal dengan kezuhudannya, terkenal dengan waraknya, terkenal dengan tawaduknya, yakni seorang yang ini yang mempunyai sifat ini mulia. Jadi apa yang berlaku ini kepada beliau, apabila beliau meninggal dunia, salah seorang daripada anak muridnya mimpi. Mimpi Al-Imam Al-Junaid ini dalam mimpi. Yang ini anak murid yang lihat ini Imam Al-Junaid di dalam ini mimpi ini.
faqila lahu ma fa'ala Allah bik. Jadi anak orang ini menanyakan kepada Imam Junain, apa telah berlaku kepada engkau ini setelah kau meninggal dunia, bagaimana keadaan kau? Maka beliau mengatakan, tahat silkal isyarat wa ghabat silkal ibarat. Yani dia mengatakan, apa yang aku berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang aku mengajar manusia dan aku memberikan yakni manfaat ini dan sebagainya, bukan itu yang memberikan manfaat kepada aku ini pada hari kiamat. Cuba bayangkan. Yani Al Imam Junain ini terkenal dengan imam besar ini di Baghdad. Yani anak muridnya dan dakwahnya sampai hari ini yang ini manusia mendapatkan manfaat. Tetapi dia mengatakan, bukan itu yakni yang aku mendapatkan manfaat ini di akhirat. Ya, yakni selepas ini mati. Dan dia mengatakan, wafuniyat ini tinggal ulum, bukan ini ilmu-ilmu aku, bukan ini ilmu-ilmu aku. Wanufidat ini tilka rusum, dan bukan ini banyaknya ibadat aku. Tapi apa yang ini dia mengatakan? Dia mengatakan, wama nafa'ana illa wukai'at. Dia mengatakan, tidaklah yang memberikan manfaat kepada kami kecuali beberapa rakaat yang kami melakukan pada solat malam. Orang itu yang memberikan ini manfaat ini kepada, itu yang ini yang memberikan ini manfaat ini kepada aku. Dan ini adalah berkenaan dengan salat ini malam, ini waktu sahar. Ini yang akan disebutkan oleh penulis kitab ini Fathul Mu'in. Mudah-mudahan insyaAllah ini dengan kita membaca kisah-kisah para salihin, Allah SWT memberikan kepada kita taufiq dan hidayah, dapat ini kita mengamalkannya ini insyaAllah. Mudah-mudahan ini kita menjadikan salat malam ini sebagai rutin yang ini harian kita insyaAllah. Tapi kadang-kadang kalau kita tertidur pun, jangan kita putus asa. Sebab syaitan, dia tidak akan lepaskan Bani Adam. Seperti mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis, syaitan ini pada tiap-tiap Bani anak Adam ini ada syaitan yang menjaganya. Dan apabila kita tidur ini, syaitan akan mengikat kita dengan beberapa yang ikatan. Jadi daripada amalan syaitan dan gangguan syaitan ini kepada manusia adalah, dia tidak mahu ini kita bangun malam. Jadi membangun malam ini daripada perkara yang ini yang bukan mudah, kecuali yang ini mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Jadi insyaallah ini kita semua ini kita menanamkan niat dan keazaman, dan kalau sekiranya kita terlepas, maka jangan sekali-kali kita putus asa, sebab ini syaitan mahu kita yang ini putus asa. Mudah-mudahan Allah memudahkan insyaallah taala. Ayuhlah teruskan. Sebagai firman Allah yang artinya, di antara malam itu bertahajudlah engkau sebagai ibadah sunnah bagimu. Ini dalam suratul Isra ayat 79 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat tahajud bagi Nabi adalah wajib. Salat tahajud bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Witir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah wajib. Tetapi bagi kita adalah sunnah. Bagi kita ini adalah sunnah. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia adalah wajib. Dan sebelum Allah menurunkan salat lima waktu, salat malam adalah wajib ini bagi orang Islam. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ini kewajipan solat lima waktu, solat malam ini daripada perkara yang ini yang diwajibkan. Ayuhlah teruskan. Di samping banyak disebutkan hadis-hadis tentang fadilah tahajud, makruh membiasakan tidak melakukan tahajud tanpa suatu darurat. Berkenaan dengan hadis-hadisnya, penulis tidak mendatangkan hadis ini berkenaan dengan kelebihan yang qiyamul lail. Tetapi syarahnya ini membicarakan hadis seperti mana saya baca tadi. Yani Al-Imam Dhamiyati ini yang mensyarahkan Fathul Mu'in ini, beliau menukilkan beberapa hadis ini seperti mana tadi kita mendengar ini bersama. Selepas itu ini beliau mengatakan, makruh membiasakan tidak melakukan tahajud. Maksudnya makruh bagi mu'tad. Ini mungkin kita nak tukar sikit ya, terjemahan di sini. Yani beliau mengatakan, kalau sekiranya seorang itu biasa bangun malam, selepas itu dia tak bangun malam, makruh hukumnya bagi ini untuk dia tidak bangun malam. Sebab ini orang ini, yang ini dia sudah biasa, yang ini diri ini yang bangun. Dia sudah biasa, yang ini diri ini, yang ini membangun malam. Maka hukumnya makruh ini dia meninggalkan tahajud ini tanpa sebab. Dia meninggalkan solat tahajud ini tanpa sebab. Ayuh.
sunnah muakkad untuk tidak membiarkan malam berlalu dengan tanpa solat sesudah tidur, sekalipun hanya dua rakaat, kerana besarnya fadilah solat sesudah tidur seperti dimaksudkan. Nah, ini penulis yang mengatakan di sini dalam Islam ditekankan, yakni kita melakukan ini solat ini walaupun ini dua rakaat selepas ini kita tidur. Yang ini maksudnya di sini adalah daripada solat ini tahajud. Jadi sebab ini kelebihan yang sangat besar sekali. Al-Quran banyak ayat membicarakan ini tentang solat malam berkenaan dengan kelebihan istighfar pada waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun, Allah mengatakan pada waktu sahar ini mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat dalam surah Al-Muzammil, ayat dalam dalam surah tadi kita mengatakan ini semua ini menunjukkan kelebihan amalan yang ini bangun yang ini malam. Maka ini adalah perkara yang sangat ditekankan di dalam Islam, tidak wajar bagi seorang Muslim untuk yang ini meninggalkan ini. Jadi insyaAllah ta'ala semua kita insyaAllah kita meletakkan keazaman ini insyaAllah. Boleh insyaAllah ya? Ayuh. Dan ini juga bagi diri saya, kita semua sama insyaAllah. Sama-sama yang ini kita usahakan. Ayo. Bilangan rakaatnya tidak dibatasi banyaknya, namun sementara terdapat membatasi sampai 12 rakaat. Ulama kita sebahagian mengatakan solat tahajud ini adalah semua solat yang sunat yang dilakukan selepas tidur. Semua yang ini solat sunat yang dilakukan ini selepas tidur. Jadi dia termasuk yang ini solat sunat nafil mutlak. Misalnya solat sunat nafil mutlak tidak ada had ini bagi. Dikatakan Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau melakukan 1000 rakaat ini. Cuba bayangkan solat tahajudnya 1000 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Abu Hanifah 40 tahun yang ini simpan wuduk isyak ini untuk solat subuh. Al-Imam Abu Hanifah dan beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat pada tiap-tiap malam. Ini amalan ni. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini khalifah ini yang ketiga, tiap-tiap hari khatam Quran dalam solat tahajud. Tiap-tiap hari yang ini melakukan khatam ini solat mengkhatam ini Al-Quranul Karim yang di dalam ini solat ini tahajud. Begitu juga dengan imam-imam ini yang lain seperti Al-Imam Sari Saqati, Al-Imam Al-Junid Al-Baghdadi. Sehingga kan Al-Imam Suyuti dia menukilkan 40 tabi'in yang selama 40 tahun simpan wudu isyak ini solat subuh. Imam Suyuti menuliskan sebuah kitab yang khusus, yakni nama 40 ulama tabi'in yang selama 40 tahun ini simpan ini wudu isyak untuk solat subuh. Yang ini maksudnya mereka menghabiskan ini waktu malam ini semua terus ini ibadah, tak tidur terus. Mereka tidak tidur terus. Ini semua adalah perkara yang sangat perkara yang ini yang luar biasa. Zaman sekarang mungkin kita susah ini kita nak jumpa ini orang seperti ini, tapi ada sebagian ini ulama-ulama kita, mereka mungkin tidur 15 minit saja satu malam, ataupun ada yang tidur 1 jam, ada yang tidur 2 jam. Kalau 4 jam ini biasa, yang tidur ini 4 jam ramai. Tapi yang tidur 2 jam ini mungkin ini tidak ramai. Yang tidur 1 jam mungkin kurang sikit. Ada kalau yang tidur yang lebih daripada 1 jam, bilangan mereka yang ini sangat kurang, tetapi yang ini mereka wujud. Ada yang ini masih ada orang-orang yang ini yang masya-Allah yang ini mereka menghidupkan yang ini malam. Aywa. Sunnah muakkad banyak-banyak sebagian dari ulama membatasi sampai 12 rakaat. Apa sebabnya? Kenapa 12 rakaat ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu hadis ini Aisyah. Ada hadis ini yang seperti mana dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah, yang mana Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak melakukan solat lebih 13 rakaat dalam satu malam. Jadi ada sebagian dari ulama mengatakan digalakkan ini kita tidak lebih daripada bilangan itu. Dan ulama kita membicarakan ini 13 rakaat ini apa ini yang dilakukan oleh Nabi SAW 13 rakaat, apa jenis solat yang dilakukan Nabi SAW. Maka dikatakan 11 rakaat adalah witir, 2 rakaat ini adalah ba'diyatul isyak. Maka solat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana diriwayatkan tidak lebih daripada 13 rakaat. Jadi sebagian dari ulama kita ini mengatakan solat tahajud ini 12 ini rakaat. Yani 12 boleh sampai ini kepada 12 ini rakaat. Tapi ini kita ada perbezaan ni dalam perkara seperti ini. Ada yang ini mengatakan dia tidak ada had baginya. Ada yang ini yang mengatakan ini 12 rakaat. Ala kulli hal tidak ada masalah di dalam. Ayuh.
banyak-banyak berdoa dan membaca istighfar di malam hari. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan kita ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dikenali sebagai hadis nuzul. Hadis nuzul yang ini dimulakan hadis ini dengan mengatakan yanzilu rabbuna. Yang ini pada zahirnya hadis ini mengatakan Tuhan turun ini pada langit yang pertama. Ini yang ini golongan yang ini mujassimah ini mengatakan Tuhan ini turun. Yang ini sebenarnya maksud yanzilu rabbuna yang ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini malaikat untuk turun. Nampak tak? Maka malaikat ini turun, dia mengatakan siapa yang ini yang mahu dosa-dosanya diampunkan, siapa mahu hajat-hajatnya dikabulkan, siapa mahu mendapatkan ini pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini dia seolah-olah dia menanyakan soalan, dia menanyakan ini soalan, siapa yang ini yang mahu ini, siapa yang mahu ini, siapa yang mahu ini. Dan ini adalah apabila yang ini berlaku pada waktu sahar. Maka waktu sahar ini adalah waktu bahagian akhir sekali pada waktu malam. Ini sekarang misalan kalau subuh pukul sekarang subuh pukul berapa? 5:30 ataupun 5:50 misalan. Maka waktu sahar ini dia adalah waktu sebelum ini subuh. Dia adalah waktu sebelum subuh. Sebagian ulama kita mengatakan 1/6 yang terakhir. Kalau kita bagi malam ini kepada 6 bahagian, dia 1/6 yang terakhir. Sebagian ulama kita mengatakan 1/3 yang akhir. Jadi ada sebagian ini ulama kita membagikan malam mereka kepada 6 bahagian, ada yang membagikan malam mereka ini kepada ini 3 bahagian. Tetapi waktu sahar ini adalah bahagian yang terakhir sekali. Ini adalah yang paling afdal. Dan daripada perkara yang paling afdal kita melakukan dalam waktu ini adalah istighfar. Dan daripada istighfar yang paling afdal adalah istighfar Nabi Yunus AS, yang mana dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini pada hakikatnya istighfar. Sebab ini doa ini mengatakan tidak ada Tuhan melainkan kau ya Allah, sesungguhnya aku daripada orang yang telah menzalimi diri sendiri. Ini maksudnya kita mengharapkan ampunan daripada Allah. Kita mengatakan ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri dengan melakukan maksiat, maka aku memerlukan kepada keampunanmu. Jadi ini adalah daripada istighfar. Tetapi sekurang-kurangnya kita pun boleh baca astagfirullahalazim, 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 ataupun Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Ini semua boleh, tidak ada masalah. Begitu juga dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa saja jenis ini, apa saja jenis ini istighfar. Dan juga yakni doa, dan juga ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada hajat, ada masalah misalan, maka ini adalah masa yang terbaik ini untuk kita berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Amin. Ayuh. Lebih-lebih sunnah muakkad melakukan hal itu pada separuh malam yang akhir. Jadi separuh malam ini yang akhir, yakni sekarang kalau kita bagikan malam ini kepada 2 bahagian, agak-agak pukul berapa ya? Kalau kita bagikan malam ini kepada 2 bahagian, macam mana kita nak bagikan malam? Kita mula daripada pukul berapa dan sampai pukul berapa? Malam ini dalam Islam mula daripada maghrib. Daripada maghrib sampai subuh. Jadi maghrib, kalau maghrib ini pukul 7 malam, subuh pukul 5 pagi misalnya. Ini untuk kita senang kira ya. Maghrib ini 7 malam, subuh 7 pagi. Jadi di antara ni ada berapa jam? Kita ada 10 jam, betul ke tidak? Jadi kalau kita bagi 2 malam, yakni maksudnya dia pukul 12. Jadi kalau kita bagi 2, kita bagi 2 malam. Kalau kita bagi 3, jadi kita boleh kira yakni 10 jam ini kita bagi 3. Lepas itu kita plus ini waktu maghrib. Kalau kita bagi 6, ini 10 jam ini kita bagi 6. Selepas itu ini kita plus ini waktu, kita plus ini waktu maghrib. Nah, yang lebih utama di waktu sahur, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan di waktu sahur mereka membaca istighfar. Kita ada perkataan sahur dengan suhur. Sahur ini sebenarnya yang di perkataan sahur perkataan ini sahur, dia adalah makanan yang dimakan pada waktu sahar. Yani dalam segi bahasa, bila kita mengatakan, sebab kita dalam bulan Ramadan misalnya kita mengatakan kita bangun sahur. Kita bangun
bangun sahur. Sahur ini dia adalah makanan yang dimakan pada waktu sahar. Jadi masanya adalah sahar. Sahur adalah makanan yang dimakan pada waktu sahar. Boleh insya-Allah. Suhur dia adalah waktu. Suhur ada waktu sahar juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran ini mengatakan wabil ashar. Ashar jamak bagi sahar. Jamak ini bagi sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahar mereka melakukan istighfar. Aywa, ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Aywa. Sunatmu akan membangunkan orang yang bermaksud akan melakukan tahajud. Nah, disunatkan kita kejut isteri-isteri kita dan juga ahli keluarga kita yang mahu ini bangun malam. Maka lebih-lebih lagi bila kita dalam satu rumah misalnya kita ada adik-beradik misalnya ataupun kita ada isteri, kita ada ahli keluarga kita yang lain, maka digalakkan yang ini kita kejut mereka. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya mereka mengatakan mereka nak bangun misalnya. Mereka nak bangun tapi mereka memerlukan orang yang ini yang nak memberikan perangsang kepada mereka misalnya ini untuk mengejut mereka. Maka digalakkan kita mengejut. Digalakkan ini kita mengejut ini orang untuk bangun malam. Kita akan mendapatkan pahalanya. Kalau dia bangun malam, kita akan mendapatkan pahalanya. Sebab Nabi SAW mengatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang ini yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Aywa. Sunnah mengqadari solat sunnah muakkad. Ditentukan waktu pelaksanaannya. Jika tertinggal seperti halnya solat rawatib dan solat duha. Disunatkan kita melakukan qada, ini penulis ini mengatakan. Yang ini disunatkan, yang ini kita melakukan qada kalau kita tertinggal solat sunat yang berkait dengan masa. Solat sunat yang berkait dengan masa seperti apa? Seperti solat duha. Solat duha berkait dengan masa. Solat hari raya, begitu juga yang ini dengan solat rawatib seperti qabliyah dengan ba'diyah. Begitu juga dengan solat tahajud. Misalnya kalau orang biasa misalnya tiap-tiap malam dia lakukan solat dua rakaat misalnya. Malam ni dia tertinggal, disunatkan dia qada. Disunatkan dia melakukan qada. Kalau sekiranya yang ni dia tertinggal. Begitu juga dengan solat witir ini misalnya dan solat-solat ini yang lain. Juga dengan solat nafil mutlak ni akan disebutkan selepas ini. Kalau sekiranya satu orang itu tiap-tiap hari melakukan solat nafil mutlak misalnya, dia melakukan solat 4 rakaat nafil mutlak. Hari ini dia tertinggal 4 rakaat tersebut, disunatkan dia melakukan qada. Walaupun nafil mutlak tidak berkait dengan masa, walaupun, tetapi sebab dia sudah menjadi satu kelaziman. Maka dalam Islam, kalau kita mengamalkan satu amalan dan kita melaziminya, digalakkan yakni kita melakukan qada terhadapnya kalau kita meninggalkan. Ini kaedah. Hatta wirid harian, kita tiap-tiap hari baca wirid latif misalnya lepas subuh. Sekali salah satu daripada subuh kita tertinggal wirid latif, disunatkan yakni kita melakukan qada. Yakni kita melakukan qada, kita baca pada waktu malam misalnya sebelum kita tidur ataupun lepas waktu asar misalnya ataupun lepas waktu maghrib bila kita ada masa. Sebab ini kita tiap-tiap hari kita melaziminya. Maka wirid-wirid harian, solat-solat sunat ini harian yang biasa kita melakukan, maka disunatkan kita melakukan qada kalau sekiranya kita meninggalkan, kalau sekiranya kita meninggalkannya. Kenapa ini ulama kita mengatakan sedemikian? Supaya yakni kita tidak melepaskannya. Sebab ditakuti kalau kita tidak melakukan qada, maka ditakuti kita terus yakni meninggalkannya. Jadi yakni untuk mengelakkan diri kita daripada terus yakni meninggalkannya, maka digalakkan yakni kita mendatanginya. Ayo. Tidak demikian halnya untuk solat-solat sunnah yang bersebab. Misalnya solat khusus, tahiyatul masjid dan solat sunnah sesudah wuduk. Ini tidak disunatkan kita qada. Sebab yakni dia kita mengatakan dikaitkan dengan sesuatu sebab. Orang kalau menanyakan kepada kita kenapa kita solat yang ini gahana? Sebab berlaku gahana. Tapi sudah habis yang ini gahana, sudah tidak ada yang solat gahana dan tidak disunatkan kita melakukan qada. Sama juga dengan solat tahiyatul masjid. Kita disunatkan kita melakukan solat tahiyatul masjid ini bila kita masuk ke dalam masjid. Tadi kita masuk masjid, tepat kita keluar masjid. Tapi kita tak melakukan solat tahiyatul masjid. Adakah disunatkan kita melakukan qada? Ini tidak disunatkan.
Sebab di sini kita membezakan tentang solat sunat yang berkait dengan masa dengan solat sunat ini yang berkait ini dengan sesuatu sebab. Solat sunat yang berkait dengan masa disunatkan kita melakukan qada, melainkan kalau dia adalah amalan yang kita melaziminya pada tiap-tiap hari seperti solat sunat nafil mutlak. Berbeza dengan solat sunat tahiyatul masjid dengan solat sunat wuduk, tidak disunatkan ini kita melakukan qada. Jadi di sini kita membezakan solat sunat yang berkait dengan masa dengan solat sunat yang ada sebab. Ayo. Bagi orang yang meninggalkan solat sunat sebagai kebiasaan miliknya, disunatkan agar mengqada. Ini yang kita bicarakan tentang solat sunat nafil mutlak. Bagi orang yang ini yang meninggalkan ini solat sunat sebagai kebiasaan ini miliknya, ada benda yang dia terlepas ya, iaitu solat sunat nafil mutlak ini kita kena tambah. Dia tak sebut di sini. Bagi orang yang meninggalkan solat sunnah sebagai kebiasaan wiridnya, seperti solat sunnah nafil mutlak, ini yang kita kena tulis. Seperti solat sunnah nafil mutlak, misal. Yang ini maksudnya satu orang wiridnya tiap-tiap hari solat sunnah nafil mutlak 10 rakaat, misalnya 10 rakaat. Tiap-tiap hari dia solat sunnah nafil mutlak sebelum tidur, misalnya 10 rakaat. Maka disunatkan dia melakukan qada kalau sekiranya dia meninggalkannya. Aiyah, sebab ini sudah menjadi wirid harian ni. Yang ini wirid ini seperti apa? Amalan harian. Aiyah. Demikian pula mengqada wiridnya yang bukan berupa solat. Bukan berupa solat ini seperti apa? Seperti wirid latif, tasbih dan tahmid, baqiyatus salihat, selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang ini biasa yang ini melakukan solat satu hari 100 kali ataupun 200 kali. Hari ini dia tak buat, maka disunatkan dia qada. Walaupun ini bukan salat, ini adalah bentuk zikir. Aywa. Salat sunat mutlak tidak ada batas jumlah rakaat ataupun waktunya. Nah, jadi salat sunat mutlak ini salat sunat yang tak ada sebab ya. Definisi salat sunat mutlak adalah salat sunat ini yang tidak ada sebab. Salat sunat ini seperti mana kita mengatakan ada 3 jenis. Pertama sekali salat sunat yang ada sebab. Yang kedua kita ada solat sunat yang tidak ada sebab. Di dalam solat sunat yang ada sebab terbagi kepada 2 bahagian. Kita ada solat sunat yang sebab yang datang ke sebelum dan solat sunat yang sebabnya datang yakni kemudian. Dan ada solat sunat yang berkait yakni kepada masa, ada solat sunat yang tidak berkait yakni kepada masa. Ayo. Bagi seseorang yang melakukan solat sunat mutlak boleh hanya melakukan 1 rakaat langsung tasyahud dan terus salam, demikianlah tidak makruh. Nah, ini ada pengecualian ini bagi salat sunat nafilah ini mutlak. Aywa. Apabila niat melakukannya lebih dari 1 rakaat, baginya diperbolehkan bertasyahud langsung salam pada setiap 2 rakaat, 3 rakaat atau setiap 4 rakaat. Satu orang yang ini dia melakukan solat nafil mutlak. Tadi kita mengatakan solat sunat nafil mutlak tidak ada had ini bagi ini. Jadi ada orang yang ini mungkin nak melakukan solat 20 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat misalnya. Maka dia boleh mendatangkan ini solat sunat nafil mutlak yang 2 rakaat, yang mana dia melakukan ini tasyahud ini pada tiap-tiap 2 rakaat. Ini yang paling afdal. Ataupun ini dia boleh mendatangkan 4 rakaat. Maka dia melakukan ini dengan ini dua yang ini tasyahud. Begitu juga kalau sekiranya dia melakukan 3 rakaat, dia mendatangkan dua tasyahud ini seperti solat ini maghrib. Maka dia ada pilihan yang ini, sama ada dia nak melakukan 2 rakaat ataupun 3 rakaat ataupun 4 rakaat ini dengan salam. Nah, teruskan. Mudah-mudahan kita boleh habis. Mudah-mudahan 10 dalam bilangan tertentu, maka baginya boleh menambah atau menguranginya dari bilangan itu, asal saja sudah diniatkan sebelum penambahan atau pengurangan itu dilakukan. Kalau tidak sudah diniatkan sebelumnya, maka batallah solatnya. Kalau ini ada berkenaan ini dengan solat ini sunat ini nafil mutlak, kalau sekiranya ini seseorang itu dia melakukan ini solat ini sunat ini nafil mutlak, maka dibolehkan ini baginya untuk dia menambahkan ini rakaat ataupun yang ini dia mengurangkannya. Kalau sekiranya yang ini dia apa kita mengatakan
telah melakukan niat. Yang ini satu orang yang ini misalan, yang ini dia melakukan yang salat, yang ini sunat nafilah mutlak, dan dia menambahkan ini rakaat. Dia menambahkan rakaat. Ataupun yang ini dia mengurangkan ini rakaat. Maka ini yang ini dibolehkan ini bagi solat sunat ini nafil mutlak. Ini seperti satu orang ini dia masuk ke dalam solat, dia ini dia mengatakan usalli lillah. Usalli lillah, yang ini aku melakukan solat ini kerana yang ini Allah Subhanahu wa taala. Maka dia boleh menambahkan ini rakaat dengan dia melakukan niat. Sama ada dia nak melakukan 4 rakaat ataupun dia nak melakukan 8 rakaat ini misalan, maka dia boleh yang ini melakukan sedemikian. Tetapi kalau sekiranya ini dia menghadkan dalam awal salat, maka dia hanya melakukan apa yang dia telah menghadkan. Kalau dia hadkan 2 rakaat, dia melakukan 2 rakaat. Kalau dia menghadkan 4 rakaat, maka dia melakukan 4 rakaat. Tetapi kalau dia tidak menghadkan, maka dia boleh melakukan, dia boleh menambah ataupun ini dia boleh jadi kurangkan. Jadi insyaAllah ta'ala saya rasa kita berhenti di sini ya. Saya sebenarnya ingat hari ini boleh habiskan fasal ini, tapi masya Allah ini lagi banyak lagi. Ya. Saya ingat minggu depan kita boleh masuk solat jamaah, tapi kita pun dah tak ada masa lah ya. Jadi kita berhenti di sini insya Allah. InsyaAllah kita pun dah 1 tahun ni tak baca sebat. Bismillah. Saya pun terlupa nak buat buku ni. Kat mana sekarang sebat? InsyaAllah kita ambil barakah sedikit apa-apa. InsyaAllah kita ambil barakah. Satu buku surat ini. Babun Najasat. Buku surat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muskiru Ma'imu Wal-Hibziru Wal-Kabun Ma'far Far'ahima Wasuru Wa-Maitatu Ma'al-Izami Wa-Sya'ar والصوفي لا مأكولة ولا البشر والدم والطعم وكل ما ظهر من السبيلين سوى حصد البشر وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول والصفوف وريشه بريقته وحرق والمسك ثم فرقته ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكحنا وفك أحلنا وقرابة لنا في ديننا معه كتري أنثى وذكر ربي وفقنا وانفقهم لما ترتدي كونا وفعلا كربا وزك الكل أعلانا دائما ويهات في علماء نخذ بالخير ونبقى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا كرس المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وسلام الله تغشى المصطفى من إله أكيد دعان والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه المرار اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امر وعصى واسال الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على ذا اشرفنا وتب علينا توبه تكسير كل اوبه واسدد لنا عوراتي وامن روعاتي واغفر لي
والدينا وقت ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحصى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد الترشيح صحبي والحمد لله في البر والتناهي.